ketika bulu yang ada di sekitar kemaluan kita itu semakin tampak panjang, kalau kita enggak potong ataupun enggak kita cabut, maka itu bisa mengakibatkan melemahkan ketika kita mau melakukan berhubungan intim antara pasangan suami juga istri. Nah, oleh karena itu disunnahkan untuk selalu membersihkan bulu-bulu itu. Ternyata itu, aku juga baru paham. Aku kira itu hikmahnya hanya sekedar sebagai tanda kebersihan aja. Ternyata menurut salah satu pendapat ulama itu berhubungan, kalau kita enggak rutinitas membersihkan bulu-bulu tersebut, itu akan melemahkan syahwat kita. Kalau misalkan kita melakukan berhubungan dengan pasangan kita itu. Masya Allah. Jadi ini harus diperhatikan, apalagi bagi pasangan yang sudah berumah tangga ya. Nah, terus cara memotongnya itu kan gimana? Kan bisa dicukur gitu kan? Ataupun bisa digunting gitu ya, ataupun bisa dicabut kan, itu berarti itu beda antara dicabut dengan dipotong ataupun dengan kita gunting. Nah, ternyata untuk laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau dalam kitab ini, kalau untuk laki-laki itu lebih baik jangan dicabut tetapi dipotong ya, jadi cukurlah misalkan pakai gunting agak dibersihkan. Jadi jangan sampai dicabut kalau untuk laki-laki. Kenapa? Karena kalau kita potong saja tanpa mencabut, ini bahasanya tanpa mencabut, justru bagi laki-laki itu akan membangkitkan gairah syahwat bagi seorang laki-laki. Jadi gitu. Kalau dipotong menggunakan gunting misalkan gitu ya, ataupun apa aja deh gitu alat yang tajam. Berbeda dengan perempuan, kalau dengan perempuan itu sunnahnya justru kalau untuk perempuan itu dicabut, karena kalau dicabut itu akan dengan akar-akarnya, aduh itu sebetulnya kalau dicabut itu sebetulnya agak sakit juga sih gitu ya, kalau dicabut gitu. Tapi itu kalaupun perempuan itu kalau bisa ya, kalau misalkan merasa kesakitan ya nggak apa-apalah, digunting aja. Jadi memang kalau di dalam keterangan, kalau untuk perempuan itu bagusnya dicabut. Emang beda kalau dicabut dengan digunting, itu beda kalau di dalam kitab ini dikatakan. Kalau dicabut justru itu sebaliknya. Kalau dicabut itu akan melemahkan, akan syahwat seorang perempuan. Gitu. Loh kenapa? Kalau untuk perempuan itu dicabut, ya itu agar karena memang syahwat seorang wanita itu memang lebih besar daripada laki-laki. Sebetulnya kalau dalam satu keterangan bahwa syahwat perempuan itu sampai 9, laki-laki itu cuma 1, tetapi Allah seimbangkan rasa syahwat yang besar dari seorang wanita diseimbangkan dengan rasa malunya seperti itu. Nah, sehingga oleh karena itu di dalam keterangan dicabut itu agar menekan rasa syahwat yang ada pada wanita seperti itu. Tapi kalau laki-laki justru tidak baik kalau misalkan itu dicabut karena takut menekan rasa syahwatnya. Jadi kalau untuk laki-laki itu baiknya digunting aja. Justru hikmahnya tadi apa? Kalau digunting itu akan meningkatkan rasa syahwatnya itu. Justru kalau semakin panjang juga itu akan melemahkan kembali rasa syahwatnya itu. Masya Allah, itu adalah penelitian dari ulama, ternyata hikmahnya begitu besar sekali, selain dari ibadah, selain dari menjaga kebersihan. Aku juga baru paham ketika membaca kitab ini seperti itu. Nah, lantas berapa hari sekali sih kita membersihkannya? Kalau di dalam keterangan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ataupun yang dikatakan oleh Imam Nawawi juga sama, baiknya membersihkan itu adalah jika sudah 40 hari. Jadi kalau sudah 40 hari ya, artinya udah lebih dari 1 bulan lah. Biasanya itu udah mulai panjang-panjang lagi. Kalau udah sampai 40 hari, maka lantas disunnahkan untuk membersihkannya. Itu yang disampaikan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Meskipun di dalam kitab lain saya pernah membaca bahwa tidak perlu ditentukan oleh hari juga. Artinya ya kalau kita merasa bahwa ini udah agak cukup panjang misalkan bulu-bulunya ya, maka kita bisa lantas segera membersihkannya. Misalkan ini baru 3 minggu kok udah panjang gitu. Ah ya enggak perlu menunggu sampai ke 40 hari juga. Kalau pengen dibersihkan ya bersihkan aja gitu. Jadi ya
intinya tidak terpaku juga. Hanya saja memang menurut Imam Nawawi sebaiknya, ini adalah sebaiknya waktunya itu tidak melebihi dari 40 hari. Ya, jadi itu mungkin ya yang ingin saya bahas, terutama ini bagi pasangan yang sudah berumah tangga, bagi pasangan suami dan juga istri, ternyata pengaruh juga ya akan bulu-bulu itu yang ada di sekitar kemaluan kita, baik laki-laki ataupun juga perempuan. Mudah-mudahan keterangan dari referensi yang sudah saya baca ini mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.